rumah lah, insyaallah. Lah kuat lagi lah, insyaallah. Nah, ini adalah satu lagi nih. Ini ilmu hikmah di sore hari ini. Ilmu hikmah di sore kali ini bahwa Allah itu membagi rezeki, itu benar-benar Allah datangkan. Rezeki itu tidak, kita emang disuruh berusaha kayak seperti si belalang tadi berusaha untuk menangkap si lalat. Namun rezeki itu Allah datangkan, lalat itu Allah datangkan ke arah si belalang. Allah tidak akan melepaskan rezeki yang emang udah ditakdirkan untuk belalang itu. Rezeki itu mengejar kita bagaikan maut mengejar kita. Rezeki telah tiba, maka bisa disantap langsung, bisa kita konsumsi, bisa kita nikmati. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Allah datangkan rezeki lah lo. Ini belalang kecil banget lo. Ada banyak space tempat di sini, ada selokan, ada pohon, ada tangan saya, ada tongkat itu. Kenapa kok si lalatnya itu pas banget datangnya di depan si belalang?